وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Hai semua, inilah kisah Oma dan Najwa. Oma ni seorang pelajar yang bagus. Tengoklah, pukul 6-7 minit dah bangun kot untuk ready solat subuh. Pukul 6.30 pagi dah ambil wudu. Bukan macam Najwa. Masya Allah, kalau tiang agama pun didirikan, apatah lagi tiang masjid kita. Tengoklah, pukul 7 dah ready dah untuk pergi kelas. Bukan macam si Najwa tu, ha? Wow, alamak! Diam bodoh. 7.45 dah pergi kelas dah. Perempuan ni macam tu lah. Ni buat nak babes member si Najwa. Ni pula watak-watak tak penting dalam cerita ni. Kita ada Badar, anak pengetua dan beberapa insan yang tak cukup screen time. Test mic. Okay, so selamat datang student baru pada tahun ini. Saya akan perkenalkan guru tugas di sini, Sir Hafiz. Dan untuk pengantaran semua, kita akan ada head boy yang baru. Jadi dengan ini saya dengan segala hormatnya menjemput head boy baru kita untuk tahun ini. Suara 1, 2, 3. Alhamdulillah, saya telah dinobatkan sebagai head boy sekolah kita pada tahun ini. Dengan ini,
saya mengumumkan. Dan aku Omar. Kapla sekolah ni. Kata zoom in. Biasa? Maksudnya? Maybe. Mesti switch nak. Boleh belanja dekat order sikit lah. Pergi sekarang. Korang buat apa ni? Tak ada apa-apa. Kita orang mesti atas. Ah, saya aku. Ha. Ambil ni. Buka. Ni lebih untuk kau. Cubalah. Eh, tak apa. Korang jangan gaduh lagi. Ni. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa. Aku nak tanya kau lah kan. Kenapa kau suka tanya? Apa kau simpan? Benar ni. Najwa ni memang pembuli pun. Tak kira lelaki perempuan, semua disebat. Dalam posisi sekarang. Selepas beberapa jam diorang jumpa, diorang terus kapa. Kisah cinta mereka seumpama Juliet yang membunuh diri demi Romeo. Seperti Fiona yang menerima Shrek seadanya. Opah dan Tok Dalam yang menunggu ajalnya. Serta Didi and Friends. Woi, buat apa malam-malam tu? Is that Omar? Hey, kau dah kenapa? Apa masalah dengan kawan aku ni? Ni tak puas hati ke apa? Selepas sehari diorang couple, Omar terus berubah 361 darjah. Mengikut arah jam. Ha, dah start dah. Masuk kelas lambat. Even kawan baik sendiri pun diabaikan disebabkan sekuntum bunga yang tak mewangi pun. Kau dah siap belum tutup? Malas lah. Kenapa macam ni tiba-tiba tu? Betulah aku malas. Tapi lah aku nak keluar. Janganlah macam tu. Kau nak buat, kau buat seorang. Dah aku nak buat. Okay, kelas.
Hari ini kita akan belajar macam biasa. Biasa? Maksudnya? Cikgu, Cik Andy, boleh tak saya nak jumpa Ali? Sebab wajah nak jumpa. Ma, awak tahu tak kenapa hari ini kami bertiga panggil awak pergi pilih mesyuarat? Awak rasa awak ada buat apa-apa salah tak? Ma, awak ada ketuk pengawas. Cikgu awak tanya, awak tak boleh jawab ke? Ustaz, saya rasa saya tak ada buat apa masalah. Kamu yakin, Ma, kamu tak buat apa-apa salah? Kamu nanya? Ma, do you think this is a joke? Cikgu awak tanya, awak tak boleh ke jawab betul-betul? Madam Rock, cuba tunjuk bukti yang awak dah dapat. Kejap, Ma. Ni lah, Ma. Ni siapa? Omar, jawab. Ni siapa? Omar, apa ini Omar? Apa yang Madam Rock tunjuk dekat kami tadi? Kenapa dalam gambar tu awak tengah berdating dengan girlfriend awak? Apa buat? Pen tu dah melanggar peraturan. Selain daripada tu, saya tengok risau awak kebelakangan ni makin teruk. Apa yang sebenarnya awak buat time kelas? Betul. Saya pun dapat report daripada cikgu lain. Awak lambat masuk kelas. What are you doing? Awak memang tak nak belajar lah tu. You are at fault, Umar. Betul tu. Awak patut jadi model contoh kepada murid-murid lain. Ni tidak. Awak pengaruh rakan-rakan lain. Jadi teruk macam awak. Where is your responsibility, Umar? Awak tu pergi belajar. Kalau awak dah tak nak bekerja awak, tak apa. Kalau macam tu, kami sebulat suara menunjukkan jawatan awak daripada ketua pelajar. Mulai daripada hari ini, awak bukan lagi ketua pelajar. Kenapa pula? Saya dah 3 tahun. 3 tahun join pengawas. Okay, fine. Kalau tentu, siapa yang boleh ganti saya? Siapa yang lebih integriti? Siapa? Sir, someone you've trusted has run. Okay, so that you can come in. Okay, so kami telah memilih dia sebagai ketua pelajar yang baru untuk menggantikan awak. Kami harap awak dapat terima keputusan kami. Aku menyesal. Aku tak patut lakukan itu. Aku sepatutnya menjadi orang yang baik. Aku menyesal. Jadi sekarang tidak ada apa. Saya rasa saya terlalu baik. And I deserve it. Bye. Nasihat buat Najwa dan rakan-rakan di luar sana. Jangan sesekali kau sisilkan air matamu terhadap seseorang yang tidak layak untuk ditangisi. Dan jangan terlalu mencintai. Terkadang cinta itu menyakiti. Ingatlah, diri ini bermakna. Jadi janganlah sia-siakan untuk orang yang salah. Selepas itu, Omar dan Najwa bawa haluan masing-masing. So, apa lagi? Healing ah. Meanwhile. So what we go. Hey, let me get a lighter, please.
Persahabatan Oma dan Ali pula bertaut semula. Orang kata, kita sempurna di mata orang yang tepat. Sayalah orang yang tepat tu. Dahlah baik, cantik, bijak. Pijak semut tak mati, kentut pun bau kasturi. Apa Madam Rock dengan Papa buat kat sini?